Ya, terima kasih, Bung Tio. Kembali lagi pemirsa kita di mana pun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia Singapura pada semifinal leg kedua Piala AFF 2020. Skor sementara 1-1 dan satu pemain Singapura, Safwan Baharudin, di akhir babak pertama tadi terkena kartu merah atau kartu kuning kedua. Rizky Rio. Tentu saja Indonesia kini bermain dengan 11 pemain Singapura dengan 10 pemain Asnawi yang tadi di blok oleh Nur Adam Abdullah. Terus, Dendi. Dendi. Kesebelasan. Satuan Ansat Greeners Korea Selatan yang pernah memperkuat PSM Makassar. Nasim Tayo. Rizky Rido. Asnawi. Rahmat Widianto ke depan untuk arahkan kepada Ezra. Ada Haris Harun keluar lapangan pertandingan, coba menekan para pemain Indonesia. Ya, yang menarik adalah sebenarnya tadi bukan Safwan Baharudin yang mereka protes, itu jelas satu kuning kedua. Tapi justru adalah pada saat kejadian sebenarnya Rahmat Widianto ya, yang dalam melihat memang sepertinya itu bisa saja menjadi penalti. Tapi sekali lagi konsentrasi dibutuhkan. Nah, kita masih punya 40 sekian menit lagi untuk bisa mengatakan tentunya harapan Indonesia untuk pertama kalinya bisa berjuara di Piala AFF. Kembali ke dalam Indonesia, Syahdan Sulaiman memberikan umpan matang dari tendangan bebas yang berhasil dimanfaatkan oleh Song Hoyong menyetak gol balasan ini. Singapura, Ramai Rung Hakim gagal tadi melewati Ami Syahid. Hafiz Nur. Ada Ezra. Anjung Bertah. Ada Witan Sulaiman. Ayo. Aduh. Ini lama maju. Rahmat Irianto. Ke tengah Rahmat. Kambuaya. Balik pada Rahmat. Asnawi. Dalam Asnawi sangat baik. Bawa kepada Adam. Nawi terhadap Nur Adam Abdullah. Ya, jelas buat Singapura sendiri dan tentunya taktik melakukan counter attack akan lebih intens lagi mereka lakukan, mengingat mereka tidak memiliki ekstra pemain akibat daripada kartu merah yang diberikan oleh Safwan Baharudin. Dan ini tentunya harus sedikit banyak kita waspada. Kita boleh melakukan pressing tapi tidak membiarkan mereka tentunya melakukan sebuah counter attack. Bisa bayangkan gawang daripada tadi. Pada Hafiz Sulaiman, enggak tadi Sulaiman menjurukkan air Sulaiman Muslimat maksudnya. Wadi Ramai Rumakim Rahan langsung enggak oleh Irfan Kandi. Amin. Ada Pak ini nih, pojok. Ah, langsung. Ayo kan. Ini enggak. Akan pada langsung ke gawang. Ini Amerika. Oh, sangat baik. Itu saja blunder tadi Amerika. Buat tekanan kini para pemain Singapura dan para pemain Indonesia. Terus dalam sudah unggul pemain kita. Ini tengah ini. Safwan Baharudin tadi di akhir babak pertama dapat kartu merah. Pojok. Rizky Rido. Jauh kepada Asnawi. Kembali Asnawi sangat baik. Witan Sulaiman. Ini tengah. Aduh. Lagi para pemain Indonesia. Dewangga. Jaga Singapura. Asnawi.
aja. Belakang Rizky Ridwan pada Nadeo. Pak Rudin kini dari bawah para pemain Indonesia. Mundur-mundur. Ahad Pratama. Mundur-mundur. Nah, Mahir Wakil. Mundur lagi. Ada Dewa Angga. Bapak Tengah, Rahmat Tirianto. Pocok. Pocok apa sih, Blek? Pocok Prangayana. Coba dikejar oleh Tuan Adam. Pocok Busana, Blek. Rahmat Tirianto. Sangat baik. Mahir Wakil gagal tadi, kini habis gol. Kakak, kita. Tuh, dia offset kalau dia ambil, Pak. Biarkan saja kita tadi oleh. Woi, sih. Mana sih? Eh, morning sih. Tarik. Itu dari tadi banget dia mainnya. Takut penalti dia kali. Dia memang pemilik kalau kita lihat harus emang khawatir, tapi kita Ah, tua, dapat kartu kuning. Tanya kan? Goblok. Apa kagak vaksin deh? Enggak dapat kartu. Iya. Oh, oh iya, dia enggak dapat kartu ya. Iya. Karena enggak vaksinnya. Vaksin ya. Juga nih biar enggak kena. Kita buat ya, kita bakal kena oleh Zul karena itu terima. Arhan Pratama lakukan sudah. Rizky Ridwan. Untuk. Bagaimana seorang Insan Sandi sudah dimasukkan menggantikan Amirea oleh Singapura dan tentunya kita tahu ada beberapa pemain-pemain kita pun masuk ya Pak Dimas mulai mungkin dipikirkan untuk segera masuk mengingat kita harus segera mengamankan angka untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan ini belum ahai. Ekan Bakut juga belum main. Depan Opi ganti. Salim enggak main. Si Salim juga enggak main. Salim masih jualan sayur tadi. Iya. Nanti dulu di pasar. Sedangkan oleh Ridho. Terus. Mantap, gol. Goblok. Kenapa? Langsung malah petakar.